Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, sebagai mensyukuri nikmat Allah, pertama kata mukadimah, kata pengantar, kita tempat saja kepada Bapak Pengurus. Yang kedua, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan dialog berbentuk pertanyaan dari seseorang orang Yahudi kepada Sayyidah Ali bin Abi Thalib. Ada pertanyaan tapi bermanfaat untuk kita. Pertama, hai Abu Thalib, apakah yang wajib dan apakah yang lebih wajib dalam kehidupan kita? Yang kedua, apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Dan yang ketiga, apa yang aneh dan apa yang lebih aneh? Terakhir yang keempat, apa yang berat dan apa yang lebih berat? Itu pertanyaan dari orang Yahudi kepada Abdul Muttalib. Dengan tegas beliau menjawab, yang wajib itu melakukan perintah Allah dan Rasul. Banyak orang tahu perintah, tapi banyak pula yang mengabaikan. Dimanapun, kemanapun, siapapun kita, apapun profesi kita, kita tidak boleh lengah terhadap perintah Allah dan Rasul. Kalau memang kita ingin sukses, ingin selamat dunia dan akhirat. Yang lebih wajib itunya meninggalkan semua larangan. Banyak juga orang, bapak-bapak, ibu, perintah dikerjakan tapi larangan toh dikerjakan juga. Banyak orang sekarang menjaga larangan. Penipuan, kebohongan, kadang-kadang masalah narkoba, kadang-kadang masalah-masalah korupsi, kadang-kadang mempermainkan hukum. Yang hitam dijadikan putih, yang putih jadikan hitam. Yang kadang-kadang tidak tegak keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, Bapak selain melihat Allah, inilah pertanyaan dan inilah jawaban. Yang berat adalah melakukan perintah Allah dan Rasul, dan yang lebih berat meninggalkan semua larangan. Di situ misi kita dalam kehidupan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang pertama. Kemudian bapak-bapak, ibu, apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Yang dekat itu, Bapak, sudah hari kiamat.
sudah banyak tanda-tandanya, tapi kapan waktunya kita tidak tahu, tuh rahasia Allah. Jadi kalau ada orang bertanya kepada engkau, jawab dekat, tidak lama. Tapi kadang-kadang malah orang ada tidak percaya, kan? Tidak percaya pada ikan, tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan ada akhirat. Yang ngomong itu bukan sembarangan orang, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan. Padahal salah satu rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Sekarang negara kita heboh, masalah pelecehan, masalah penista agama, masalah Al-Quran, berarti Allah tidak percaya kepada hari akhirat. Tidak percaya kepada hari kiamat, bapak sunjakan Allah. Terserah sama mereka. Tapi yang pokok kita yakin dan percaya. Tapi yang paling dekat kepada kita yaitunya kematian. Semakin lama kita hidup, kematian semakin dekat kepada kita. Tua bukan syarat mati. Butih yang mudah mati. Dalam minggu-minggu terakhir ini, bapak ibu ya, ada dua tokoh muda Sumatera meninggal, pak. Sudahlah sarjana, dia ulama, kesenangan masyarakat, meninggal. Pertama adik saya, mantan ketua pengadilan tinggi agama Sumatera Barat, Pak Zen Ahsan, orang Bukit Tinggi Tigo Baleh. Belum lama dia pensiun, pak. Usianya 10 tahun di bawah saya. Biasa-biasa saja, pak. Tapi dia meninggal. Hari Jumat kemarin saya di Jakarta. Dan juga adik di bawah saya, pak. Haji Dr. Andes Haji Samsul Bahri. SHMM Master. Ya, meninggal, pak. Di Padang. Hari ini taruh hari Kamis masih diskusi tukar pikiran dengan teman saya. Besok Jumat kemarin dia meninggal jam 12.10, pak. Toh masih di bawah kita. Itu katakan tua bukan salah mati, buktinya yang muda mati. Sakit bukan salah mati, buktinya yang sehat toh mati. Kapan waktunya kita tidak tahu. Yang jelas di penghujung umur kita, mati sudah menunggu kita. Inilah yang paling dekat kepada kita, tapi kapan waktunya kita tidak tahu. Yang jelas setiap umur kita, kematian sudah dipatok dan ditentukan Allah. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Al-Waqi'ah ayat 60. Kami telah mematok kematian itu pada setiap manusia. Tapi sedikit pun Allah tidak akan menulai waktunya. Inilah Bapak Ibu. Yang dekat adalah hari kiamat. Yang paling dekat adalah kematian. Jus itu kata Nabi, perbanyaklah menyebut mati. Manfaatnya mengurangi dosa dan kita dekat kepada Allah. Banyak berbuat bertobat dan banyak minta ampun serta beribadah kepadanya. Yang ketiga, apa yang aneh dan apa yang lebih aneh? Yang aneh adalah dunia. Karena aneh banyak orang tergila-gila oleh dunia, padahal dia untuk kita. Anugerah Allah kepada kita. Cuma ingat kita bukan untuk dunia. Walaupun dunia dalam genggaman kita, Bapak Ibu, dikala mati, satu pun tidak ada yang kita bawa mati. Kecuali kalau kita beramal sebelumnya dengan dunia itu untuk kematian. Sebanyak-banyak piti, Pak, satu piti tidak akan dibawa. Jangankan dia berpisah dengan kita, di badan kita sendiri pun kalau mati ditanggalkan, dipisahkan.
Cuma paling-paling kain kafan Pak, tidak lebih dari itu. Kenapa kita sampai tergila-gila? Kenapa kita sampai bermusuh-musuhan? Kenapa kita sampai saling mengajak memfitnah? Tapi begitulah dunia aneh. Tapi yang lebih aneh, kata beliau, orang tergila-gila oleh dunia. Cinta dunianya berkelebihan. Sehingga oleh dunia dia lalai, dia lengah untuk mempersiapkan menghadap Allah. Inna wa'dallahi hakum fala tawurannakumul hayatul dunia wala yawurannakum billahi al-marur. Baca surat yang ketiga satu, ayat yang ketiga tiga, Luqman. Dunia itu permainan. Mengelalaikan, menggoda, merayu. Oleh karenanya jangan terpengaruh. Dunia untuk kita dan kita tidak untuk dunia. Walaupun dunia legang kita, kita meninggal, dia hanya akan meninggal dan musnah. Ma innakum yanfadu wa ma innallahi ma. Anas 96. Apapun yang ada tanganmu akan musnah dan berakhir, tapi yang abadi nilai-nilai ibadah, amal yang akan kita bawa menghadap Allah. Terakhir yang keempat Bapak Yudhakan Allah, yaitunya apa yang berat, apa yang lebih berat. Yang berat itunya kuburan. Rumah masa depan kita kuburan. Rumah yang kita pakai sekarang Bapak Ibu rumah masa kini, tapi kita tidak pakai selamanya, hanya sebentar. Banyak fasilitas berlebih-lebihan, tapi rumah masa depan tidak ada fasilitas. Pernah Bapak Ibu melihat kuburan? Pernah Pak? Allah menakik-dakik ke pintu kuburan. Allah, Allah bandi untuk masuk. Kau masuk hari kini Bapak, siap. Ada fasilitas? Tidak ada. Betapa beratnya Pak. Sudahlah sempit gelapnya luar biasa sampai cahaya kita sendirian sepi sampai hari kiamat. Justru itu para sahabat Bapak-bapak, walaupun dia hafal Quran, walaupun banyak ibadahnya, setiap Quran dia menangis keluar mata Pak, takut, ngeri, tidak siap rasanya. Padahal dia orang beriman, padahalnya hafiz Quran, padahalnya banyak ibadah. Berat. Tapi yang lebih berat Bapak Ibu, orang masuk kuburan tanpa persiapan. Wah. Aduh kira-kira Pak. Hah? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, ini haji tidak, ibadah tidak, ke masjid tidak, zakat lo indah. Oh ini lebih berat Bapak-Bapak Ibu. Padahal kita sadar kalau manusia meninggal dunia, siapapun, tiga mengantarkan ke kubur, dua pulang ke rumah, satu masuk bersama dia ke dalam. Handai tolan sanak saudara, yang kedua sebagian fasilitas dibawa ke kubur, mungkin mobil. Tapi keduanya pulang kembali waktu kita dimasukkan. Yang ketiga mengantarkan amal soleh atau ibadah. Bayangkan kalau ibadah tidak ada. Di kampung Ambo apa-apa Ibu, kalau mati orang sama jadi padang Pak. Di padang kalau mati orang dipangan Pak. Di kubuan. Ah, berbeda aja di kampung Ambo Pak. Di kampung Ambo kalau ada orang mati Pak, dimandikan, dikapani, disolatkan, baru dikuburkan Pak. Sama ya? Begitu sampai dikubur, setelah disolatkan belum langsung masuk, bukan langsung dikuburkan Pak. Ada prosesi sebentar dulu, sekurang-kurangnya ada petugas yang menunggu di dalam. Main masih di atas bersama yang mengantarkan. Dikala itu Main menangis. Fayaqula rabbi laula qartani ila ajalin qarib fa saddaqu min wa kum minas salihin. Oh Tuhan, andaikan aku diberi kesempatan hidup walaupun sesaat, sebentar,
aku akan berwakaf, berinfak, dan aku akan beramal soleh. Lah digambarkan Allah, bayangkan bagaimana penitaan di dalamnya. Oleh karenanya Nabi katakan kepada kita, wastakdziriz zana fa inna safara tawil. Said Ahmad berkata dari Mesir, Pak, halaman 28 Majalis Sustaniyah, perbanyak bekal, perbanyak ibadah, jauh jalan akan kamu tempuh. Berapa lama dalam kubur sampai di kiamat? Berikut-berikutnya, tidak ada yang menolong, tidak ada yang bantu, tidak ada yang makan kita kecuali ibadah dan amal kita. Itulah dialog antara seorang Yahudi dengan Abdul Muttalib. Mudah-mudahan manfaat bermakna untuk saya selama ini dan juga untuk kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Qad Allahu Akbar.